Ya, ada yang menjadi sorotan misal saat Polda Jawa Barat menggelar rilis penetapan tersangka Peggy alias Perong. Peggy tiba-tiba minta agar diizinkan berbicara, namun polisi langsung menggiringnya masuk. Sidang pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Tunggu, agar tertib, agar tertib. Sabar. Kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan. Tuhan Maja Tuhan. Inilah momen saat Peggy alias Pero alias Robi yang tiba-tiba meminta berbicara di hadapan media. Saat Polda Jawa Barat menggelar rilis terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Namun keinginannya ini dicegah oleh polisi. Dalam pernyataannya ia mengaku tidak merasa melakukan pembunuhan seperti apa yang sudah dituduhkan kepadanya. Polisi yang langsung menggiringnya masuk menyatakan bahwa hak Peggy berbicara akan diberikan di muka pengadilan. Sambil digiring petugas, Peggy terus menyatakan dengan tegas dirinya tidak melakukan tindakan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Tim Liputan, BTV. Cukup.